لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah pada malam ini kita dapat bersama-sama berhimpun dalam masjid ini yang saya ingat ini kali pertama kot saya datang masjid Jami' Besri ini untuk kita bincang berkenaan dengan kepentingan mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian, apabila kita melihat di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita untuk mentaati Allah dan mentaati Rasul. Wa atii'u Allah wa atii'ur Rasul. Taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasul. Ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada Rasul merupakan tanggungjawab bagi setiap mukmin. Cuma apabila berlaku bid'ah di dalam masyarakat Muslim, munculnya golongan-golongan yang bukan ahlu sunnah wal jamaah, muncul golongan khawarij, muncul golongan syiah, muncul golongan qadariyah, muncul golongan jabariyah, akhirnya golongan-golongan ini membentuk aliran-aliran yang sebahagian besar daripada mereka tidak lagi memandang kepada apa yang dinamakan sebagai sunnah. Sehinggakan kalau tuan-tuan dan puan-puan tengok kepada kitab Ar-Risalah yang dikarang oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullah, Al-Imam Syafi'i meletakkan satu bab di dalam kitab Ar-Risalah menetapkan hujah, menyatakan pelbagai dalil yang mengatakan hadis ini wajar dan wajib untuk diikuti dan dipegang. Seolah-olah Al-Imam Syafi'i pada zaman itu berinteraksi dengan golongan Quraniyun, golongan anti hadis. Kalau orang Arab dipanggil Quraniyun, golongan yang pakai Quran aja. Tapi kita kat Malaysia kita panggil anti hadis, sebab golongan Quran ni macam kita iktiraf dia ikut Quran, sedangkan dia tak ikut Quran pun. Dia kata dia ikut Quran sebab Quran suruh pakai hadis. Bukti Quran suruh pakai hadis, Allah Subhanahu wa taala sebut di dalam Al-Quran, "Wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta 'alayha." Kami tidak jadikan kiblat yang sebelum ini engkau pandang kepadanya, wahai Muhammad. Peristiwa ini berlaku ketika mana pertukaran kiblat daripada Baitul Maqdis ke Baitullah. Allah Subhanahu wa taala bila suruh orang-orang mukmin ni pindahkan arah kiblat daripada Baitul Maqdis ke Baitullahil Haram, Allah Ta'ala kata, وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا. Kami tidak jadikan kiblat yang sebelum ini kamu memandangnya. Maksudnya apa? Arahan pandang ke Baitul Maqdis itu arahan Allah. Arahan tukar pun arahan Allah. Tapi tuan-tuan cuba cari dalam Quran, mana ayat Al-Quran yang Allah Ta'ala suruh pandang Baitul Maqdis? Tak ada. Dalam Quran tak ada ayat yang Allah Ta'ala kata kamu kena tengok Baitul Maqdis. Tak ada. Yang ada suruh tukar. Kemudian Allah Ta'ala beritahu dalam Quran,
yang kamu pandang Baitul Maqdis itu pun kami jadikan. Yang kamu pandang itu arahan kami. Maka para ulama seperti mana yang disebutkan oleh Syekh, saya lupa nama pengarang kitab tu, nama dia, tapi nama kitab tu Hujjatus Sunnah. Dia mengatakan, Syekh Abdul Khaliq, dia mengatakan ini bukti daripada Allah Azza wa Jal yang mengatakan arahan Nabi juga arahan Allah. Sebab yang mengarahkan orang-orang Islam ni untuk pandang ke Baitul Maqdis itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mengarahkan orang Islam bila salat pada peringkat awal untuk pandang ke Baitul Maqdis, Nabi. Sebab tak ada dalam Quran. Pastinya datang daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila mana Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah, perasaan untuk tukar arah kiblat ke Kaabah tu kuat bagi Nabi. Kerana pada peringkat awal, waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam salat memandang ke Baitul Maqdis, waktu Nabi di Mekah tak rasa berat sangat. Sebab Baitul Maqdis tu di arah utara. Madinah pun di arah utara. Jadi kalau memandang Baitul Maqdis, kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam salat nak menghadap Baitul Maqdis, Nabi boleh juga ke arah Kaabah sambil memandang ke Baitul Maqdis. Tapi bila Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai ke Madinah, Madinah tengah-tengah di antara Mekah dengan Baitul Maqdis. Nak pandang Baitul Maqdis tak boleh pandang Kaabah. Nabi kena belakangkan Kaabah. Maka perasaan itu menjadi berat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi beban bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masa tu orang Yahudi pun dah bercakap. Orang-orang Quraisy pun dah bercakap. Maka akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam minta pada Allah Azza wa Jalla untuk tukar kiblat. Allah Subhanahu wa taala izinkan. Maka sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ini merupakan hujah dalam agama. Maka sebab itu kita digelar sebagai Ahlus Sunnati wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah. Golongan yang berada di atas sunnah dan golongan yang berada di atas metodologi jamaah. Siapa itu jamaah? Jamaatus sahabah. Kenapa golongan ahlu sunnah wal jamaah dipanggil ahlu sunnah wal jamaah? Kerana kita berpegang di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika munculnya golongan Mu'tazilah, ketika munculnya golongan Syiah, mereka tak pakai sunnah daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tuan-tuan kalau tengok Syiah, dia ada kitab hadis dia sendiri yang datang daripada jalur imam-imam dia je. Daripada keturunan Ali saja. Kerana menurut mereka, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini semuanya ataupun majoriti besarnya, bukan semua, majoriti besarnya telah murtad disebabkan oleh kerana mereka tidak mengiktiraf Ali bin Abi Talib sebagai khalifah yang pertama selepas daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan kekhalifahan Ali itu adalah nas daripada Allah. Ini kepercayaan dia. Bila munculnya golongan Mu'tazilah, mereka menggunakan akal melebihi daripada kemampuannya. Mereka tengok mana-mana hadis, mereka kata hadis ni mustahil bagi akal, hadis ni pelik bagi akal. Mereka tolak, mereka tolak, mereka tolak hadis. Maka muncul Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Muncul Al-Imam Syafi'i rahimahullah mengarang kitab Ar-Risalah, meletakkan begitu banyak dalil daripada Al-Quran, daripada akal, mengatakan manusia wajib terima hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana kecenderungan sebahagian daripada golongan Mu'tazilah, Mu'tazilah ni satu aliran pemikiran, aliran akidah yang terkeluar daripada ahli sunnah. Mereka banyak pakai akal. Azab kubur pun dipertolak. Kecenderungan Mu'tazilah pada masa itu seolah-olah nak kata hadis ni tak boleh pakai. Sebab apa tak boleh pakai? Sebab hadis ni mereka kata dia punya jalur tu tak banyak. Hadis ahad. Maka muncul satu istilah hadis ahad. Imam Syafi'i disebut khabarul khasah. Khabar ataupun riwayat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang datang melalui jalur-jalur perawi yang tidak ramai. Sebab hadis ni dia ada dua kategori. Satu kategori ramai yang bawa.
Yang ni kita panggil mutawatir. Satu lagi kategori dipanggil khabar ahad. Khabar ahad ni yang bawa tu tak ramai. Ulama hadis menerima kedua-duanya. Mutawatir confirm terimalah sebab ia ramai, sehingga akal kata mustahil pada adat mereka boleh berpakat berbohong. Kan macam kita lah hari ni yang tak mengaji ilmu hadis mendalam pun kita dok pakai juga khabar konsep berita mutawatir ni. Contohnya tuan-tuan, kalau orang tanya siapa presiden Amerika Syarikat, tuan-tuan jawab siapa? Ha? Tak kenal? Joe Biden eh? Betul Joe Biden? Betul kan? Bila orang tanya, tuan-tuan yakin ke? Dah pergi check ke dekat White House? Taklah ustaz, jauh tu. Kan? Saya tak pernah pergi. Jauh. Sebab US ni memang satu negara yang besar lah. Time zone dia pun ada berapa? Ada 5 tak silap time zone dia. Dia punya waktu beza-beza. Besar negara dia. Kalau sampai dekat satu negeri, belum tentu boleh pergi ke satu negeri yang lain. Dia macam benua lah US ni. Kita apatah lagi jauh benua lain. Tapi kalau orang tanya, awak yakin ke? Yakin lah. Pasal apa? Ramai yang cakap. Takkan mereka pakat nak bohong kot. Betul lah tu. Walaupun kita tak pernah nampak dengan mata kita sendiri, tapi kita yakin percaya sebab beritanya dibawa oleh ramai orang yang kita kata mustahil. Mereka ni pada adat mustahil mereka berpakat untuk berbohong. Tak ada kepentingan pun untuk bohong. Dia ada satu lagi kategori yang dibawa oleh orang yang sedikit. Berita yang sampai kat kita, satu dua orang bawa. Adakah kita otomatik tolak? Tuan-tuan, dalam hidup kita banyak benda yang kita bergantung kepada khabar-khabar ataupun berita-berita yang tak dibawa oleh ramai orang pun. Tuan-tuan kerja, tiba-tiba kawan datang bagi tahu, esok ada meeting. Dia seorang yang bagi tahu. Tuan-tuan terima tak khabar tu? Datang tak esok? Datang. Sedangkan yang bawa berita tu seorang. Tapi pasal apa datang? Sebab tuan-tuan yakin dia ni amanah. Tapi kalau yang datang bawa berita tu kaki bohong, tuan-tuan akan cek dululah. Begitulah ulama hadis. Maka Al-Imam Syafi'i meletakkan kaedah yang banyak. Kan? Bahkan di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala suruh kita pakai penyaksian dua orang saksi. Selain daripada bab hudud lah. Dua orang saksi ni kan berita. Saksi ni bawa berita dua orang. Dua orang belum sampai tahap mutawati lagi. Maka kaedah penghujahan Imam Syafi'i itu sangat cemerlang. Sehingga Al-Imam Syafi'i digelar sebagai Nasirus Sunnah. Pembela As-Sunnah. Tapi cabaran terhadap hadis ni berterusan. Sehingga pada hari ini berterusan. Seperti mana yang telah di isyaratkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW dalam sebuah riwayat menyebutkan, ala inni utitul kitab wa mislahu ma'ah. Ala yushiku rajulun muttaki'un ala arikatihi yaqul alaikum bihadzal Qur'an fama wajadtum fihi min halal fastahilluh wama wajadtum fihi min haram faharrimu. Nabi kata, sesungguhnya aku diberikan dengan Al-Quran. Aku ni diberikan dengan Al-Quran. Wa mislahu ma'ah. Dan sesuatu yang seumpama Quran. Ketahuilah. Akan muncul, Nabi kata, akan muncul. Hampir-hampir zaman tu akan muncul. Seorang lelaki. Muttaki'un ala arikatih. Duduk bersandar dekat tempat duduk dia. Sangat selesa. Dan dia berkata, alaikum bihadzal Quran. Kamu hanya perlu ambil Quran, tak perlu pakai hadis. Kamu tak perlu pakai hadis, dia kata. Laki ni kata. Nabi kata akan muncul zaman ni. Fama wajadtum fihi min halal fastahillu. Yang kamu dapati dalam Quran itu ada benda halal, kamu halalkan dia. Yang mana kamu dapati dalam Quran itu ada benda haram, kamu haramkan dia. Nabi SAW kata, ketahuilah, hadis
sama seperti Quran. Wa innama harrama Nabi SAW kama harrama Allah. Apa yang Nabi haramkan sama seperti mana yang Allah Ta'ala haramkan. Maka kita sebagai orang mukmin yang namakan diri kita sebagai Ahlu Sunnah wal Jamaah, kita kena percaya, pertama, hadis itu merupakan hujah dalam agama. Kita baca Quran, kita akan dapati ayat. Dan tidak mungkin untuk kita faham Quran melainkan kita kena kembali kepada hadis. Oleh kerana itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa anzalna ilaika dzikr litubayyana linnas ma nuzila ilaihim. Kami turunkan kepada kamu Al-Quran supaya kamu wahai Muhammad dapat menjelaskan kepada manusia apa yang diturunkan kepada mereka. Allah Ta'ala turunkan kepada kita Quran. Kadang-kadang sebahagian sahabat pun ada tersilap faham makna Al-Quran. Sehingga bila Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyebutkan dalam Al-Quran, kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadi minal khaytil aswadi minal fajar. Makanlah dan minumlah sehingga jelas terhadap kamu benang putih daripada benang hitam daripada fajar. Ada seorang sahabat Nabi SAW bila dengar ayat ni, dia ambil benang hitam dan benang putih, dia duk makan. Esok nak puasa, sahur makan, duk tengok benang putih dengan benang hitam. Selagi mana tak nampak beza, dia makan. Lepas tu dia beritahu kat Nabi SAW, sehingga Nabi kata, inna wisadaka al-arid. Kalau begitulah cara kepahaman kamu, bantal kamu akan jadi besar. Sebab yang dimaksudkan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam ayat itu ialah bayadun nahar wa sawadul lain, ataupun bayadul fajar, cahaya fajar yang terbit daripada kegelapan malam. Maka cahaya fajar tu dia muncul macam benang putih, sedangkan malam itu seperti benang yang hitam ataupun tali yang hitam. Maka kita memerlukan penjelasan as-sunnah. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, oleh kerana itulah para ulama daripada zaman dulu sampai zaman sekarang gesa kita untuk berpegang dengan sunnah. Itu yang negeri Perlis ni, dia darus sunnah, berpegang dengan sunnah, negeri sunnah, sayang sunnah. Sebab berpegang dengan sunnah inilah yang membuat kita selamat. Al-Imamul Auza'i rahimahullah, seorang tokoh besar daripada Syam, ulama hadis dan ulama fiqh daripada Syam, dia mengatakan, isbir nafsaka ala sunnah, sabarkan diri kamu berada di atas sunnah. Zaman tu dia dah pesan dah, nak pegang dengan sunnah ni kena sabar. Nak pegang dengan sunnah ni kena sabar banyak. Zaman ni lagi lah. Kadang-kadang kita nak promosi benda sunnah, kena troll. Kan? Bila bincang benda sunnah, kita mesti bincang benda bid'ah. Bila bincang iman, mesti bincang kufur. Bila bincang tauhid, mesti bincang syirik. Kan Islam macam tu kan? Ada ma'ruf, ada mungkar. Al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Ada positif dan ada negatif. Huzaifah pun kata, kana nas yas'aluna Rasulullah SAW 'anil khair wa kuntu as'aluhu 'anil syarr makhafata ay yudrikani. Huzaifah kata, manusia banyak tanya pasal kebaikan, aku tanya Nabi pasal keburukan, kerana aku bimbang keburukan tu akan datang menimpa aku dalam keadaan aku tak tahu dia tu kejahatan, aku tak tahu benda tu buruk. Jadi orang Islam dia bukan hanya perlu tahu, bukan hanya perlu ambil tahu tentang iman, dia kena tahu apa yang boleh membatalkan iman. Dia bukan hanya perlu solat, dia juga kena tahu apa benda yang membatalkan solat. Kan kita belajar dalam fiqah, ni rukun solat, ni syarat solat, ni syarat sah, ni syarat wajib, ni rukun-rukun. Last dia akan belajar perkara yang membatalkan solat. Sebab kita tak nak solat kita batal dalam keadaan kita tak sedar.
Tengok orang tu solat lama kan, bacaan pun sedap, kita kata Masya Allah bacaan bagus, rakaat terawih pun banyak buat, dia kata Alhamdulillah. Sedap tu pun belum ambil wuduk lagi, kalau ambil wuduk lagi sedap. Dia tak tahu sebenarnya solat dia tak sah. Maka sebab itu Islam diseimbangkan. Ada dalam Quran pun ada cerita kebaikan. Ada cerita Nabi Allah Musa, ada cerita Nabi Allah Isa. Dalam Quran juga ada cerita padri-padri yang jahat, pendeta-pendeta yang jahat. Ada cerita Fir'aun. Supaya kita tahu yang ni baik untuk diikuti, yang ni jahat, yang membahayakan dan membinasakan akhirat. Jadi bila kita cerita bab sunnah ni, akan masuk sikit bab bidah. Kita pun kena troll, kan? Kena kutuk, kena sindir. Dia kata, Ustaz, mikrofon ni bidah, Ustaz. Memanglah mikrofon ni bidah. Bidah hasanah, bidah dalam urusan dunia. Kerana tak ada siapa kata pakai ceramah, pakai mikrofon berpahala lebih daripada tak pakai mikrofon. Ada tak? Mana ada orang cakap macam tu? Kalau ada orang cakap macam tu, bidah lah. Yang sebut berkenaan dengan bidah ni Nabi SAW. Tapi ada sebahagian daripada kita, bila dengar perkataan bidah, jadi panah telinga. Sedangkan benda tu ada dalam hadis. Tuan-tuan, saya ialah sepanjang hidup ni, banyak negeri jugalah saya duduk, tinggal. Ini negeri yang keberapa saya duduk kan? Negeri yang ketiga ke keempat saya duduk. Alhamdulillah Allah Ta'ala bagi rezeki dapat berhijrah, tengok tempat orang, belajar budaya orang. Tapi Perlis ni, Alhamdulillah, dekatlah dengan jiwa saya, walaupun saya bukan orang Perlis. Saya orang Perak. Cuma saya melihat sebahagian, kecenderungan sebahagian daripada otoriti agama ataupun orang-orang yang mempunyai jawatan dalam agama ni, kadang-kadang ada kecenderungan nak menjelaskan kepada masyarakat berkenaan dengan bid'ah hasanah lebih daripada kecenderungan dia nak memperkenalkan orang kepada sunnah. Itu yang kadang-kadang kita rasa macam agak sedikit tak kena. Bukan Perlis lah, di tempat lain. Kadang-kadang nak cerita pasal bid'ah hasanah sampai masuk dalam khutbah Jumaat. Sambutan maulid Nabi, dia kata, adalah sunnah bid'ah hasanah. Maka kita kena mengiktirafnya. Bukan sekali masuk dalam khutbah Jumaat, banyak kali nak bagi orang faham. Saya tak ada masalah sambutan maulid kalau hanya sekadar ceramah. Dan itulah fatwa negeri Perlis. Kalau hanya sekadar ceramah, nak bagi tahu tentang perjuangan Nabi SAW, tak ada masalah. Okey, kerana orang masa tu pun tengah semangat nak dengar cerita pasal Nabi. Tapi kalau dia bawa mari benda-benda pelik, pergi tawaf kat kubur mana-mana pula, yang tu kacau lah, bid'ah. Cuma usaha kita nak bagi orang faham sunnah dengan usaha nak bagi orang faham bid'ah hasanah, kadang-kadang tak seimbang. Sepatutnya usaha nak bagi orang faham sunnah tu kena lebihlah lagi. Sebab sunnah ni benda yang Nabi SAW ajar. Mana sama dengan benda yang Tok Guru ajar? Tak sama. Kerana ajaran Nabi SAW tu datang direct daripada Allah Azza wa Jal. Ada seorang hamba Allah datang mari jumpa, dia kata kat saya. Dia kata, Ustaz, saya ni baru jadi pengurusi masjid. Kita ubah, Ustaz. Malam Jumaat baca surah Kahfi. Ni zaman dulu lah. Sekarang Alhamdulillah banyak agak masjid dah baca surah Kahfi. Ni usaha Ustaz-Ustaz kita lah. Tapi jenuh lah juga, kena kutuk sebelum tu kan. Tapi akhirnya dia pakai juga. Alhamdulillah, kita tak perlukan pujian pun. Yang penting kita nampak sunnah berjalan, okey lah. Jadi bila dia kata kita nak buat perubahan, kita panggil ustaz kuliah cerita pasal sunnah baca surah Kahfi malam Jumaat. Jemaah pakat dengar ni. Ini bukan di Perlis, di luar. Lepas tu dia baru tukar. Sebelum dia nak tukar tu, daripada Yasin kepada Kahfi, sebelum nak tukar tu dia bagi penjelasan dulu. Maksud dia ikut step by step lah. Dia bukan jadi tukar terus orang tak faham, orang pening. Tak, dia bagi dulu.
Dia bagi faham dulu, mari kuliah dulu, baca hadis. Orang dah faham, dan baru dia buat. Dia kata, kita nak buat perubahan, Ustaz, ke arah sunnah. Lah kali, dia diubah jawatan. Hilang jawatan tu. Ada benda. Maka sebab itu, bila kita nak berada di atas sunnah, Al-Imam Al-Auza'i kata, kita kena banyak sabar. Kerana orang yang tak suka kepada sunnah ni, ramai. Tak sikit lah. Ramai. Kan? Jadi benda tu kita kena sabar, kata dia. Waqif haitsu waqafa al-qaum. Di mana kaum berhenti, maksud di mana manusia berhenti, kamu berhentilah. Wa qul bima qalu, dan kamu sebut seperti mana yang mereka sebut, orang yang berpegang dengan sunnah. Itu golongan salafus saleh yang dipanggil sebagai al-jamaah. Maka dia kata, wasluk sabila salafika as-salih. Maka rentasilah laluan yang dilalui oleh golongan salafus saleh. Ini disebutkan oleh Al-Imam Al-Auza'i. Al-Imam Ibn Hibban, pengarang kitab At-Taqasim Wal-Anwa' ataupun lebih dikenali dengan Sahih Ibn Hibban, dia kata apa? Wa inna min luzumi sunnah tamam as-salamah wa jima' al-karamah man lazimaha asim wa man khalafaha nadim. Dia kata di antara perkara yang melazimi sunnah itu akan membawa kepada keselamatan yang sempurna dan kemuliaan yang penuh, dan sesiapa yang memaksa dirinya melazimi sunnah, dia akan terselamat, dan sesiapa yang menyalahi sunnah, dia akan nadim, dia akan apa? Dia akan kecewa, dia akan menyesal. Jadi tuan-tuan, kehidupan kita ni tak panjang. Hidup kita ni tak panjang. Hidup kita sekejap. Ibadat kita pun terhad. Carilah sunnah. Lakukanlah benda sunnah. Sebab sunnah ni datang kat kita, kadang-kadang datang dalam keadaan kita tak perlu berusaha teruk pun. Setakat duduk kat masjid, dalam aircon lagi, dengar benda sunnah. Zaman dulu tuan-tuan, para ulama mengembara daripada satu kota ke satu kota semata-mata nak mendengar satu hadis Nabi. Seperti mana kata Sa'id bin Musayyib, inni la asiru masirata yaumin wa lailah li ajlil hadithil wahid. Aku ni sanggup berjalan perjalanan jauhnya sehari semalam hanya semata-mata kerana nak dengar satu hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu belum kira lagi kisah yang diceritakan oleh Ibn Abi Hatim, penuntut-penuntut ilmu hadis. Dia kata pada zaman dia nak dengar kuliah hadis tak makan berhari-hari, minum air sebab duit tak ada. Abu Hatim Ar-Razi. Kan? Ada yang mengembara, air tak ada, sampai bila kencing darah. Tapi kita hari ini Allah Subhanahu Wa Taala berikan kemudahan dapat dengar benda-benda sunnah. Kadang-kadang sambil duduk minum kopi kat rumah ada live. Kan, kita kuliah kat Perlis, dekat Johor boleh dengar. Kita kuliah kat Perlis, kat Sabah boleh dengar. Begitu mudahnya ilmu itu disampaikan pada masa ni, tinggal kita nak buat ya. Dan kenapa pentingnya sunnah ni? Sebab Allah Azza wa Jal tak ada hantar orang lain untuk ajar kita cara untuk beragama melainkan hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu dalam hadis Qudsi, dulu saya baca bulan sudah di Masjid Matayang. Saya dah baca hadis tu. Allah Taala sebut apa dalam hadis riwayat Muslim tu? Allah Taala kata, "Ya ibadi kullukum dhal illa man hadaitu." Wahai hamba-hamba-Ku, kamu ni semua sekali sesat, tak tahu apa itu hidayah.
kecuali orang yang aku berikan kepadanya hidayah. Allah Ta'ala menghantar Nabi-Nya untuk mengajar kita tata cara ibadat. Kita tak tahu macam mana nak ibadat. Tak tahu macam mana nak salat. Tak tahu macam mana nak puasa. Tak tahu macam mana nak buat haji. Sehinggalah datang daripada Nabi SAW ni sunnah. Maka kita amalkan. Ya? Maka sebab itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut dalam hadis Qudsi, Allah Ta'ala sebut dalam hadis Bukhari. Allah Ta'ala kata, وَمَا تَقَرَّبَ عَبْدِي وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّ افْتَرَتُهُ عَلَيْهِ. Tidak ada seorang hamba pun yang apabila dia menghampirkan dirinya kepadaku yang aku lebih suka melainkan dia lakukan apa yang aku fardukan ke atas dia. وَلَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلْ حَتَّى أُحِبَّهُ. Dan apabila dia buat benda-benda yang wajib ni, dia tambah pula dengan benda-benda yang sunat sehingga aku sayang kat dia. Maka mengamalkan sunat. Macam mana kita nak tahu benda wajib dan sunat? Datang daripada hadis Nabi SAW. Datang daripada ajaran Nabi SAW. Baru kita tahu benda ni wajib. Baru kita tahu benda ni sunat. Semuanya berpandukan kepada panduan Nabi Muhammad SAW. Tak mungkin seseorang itu dapat mengeluarkan hukum tanpa ada panduan daripada wahyu. Tak kira lah dalilnya tu Quran ke, sunnah ke, ijma' ke, qiyas ke, masalah mursalah ke, semua ada panduannya daripada Al-Quran dan sunnah. Kerana semua dalil-dalil ni tak menjadi dalil melainkan datang daripada Quran dan sunnah. Sebab qiyas, mana boleh kita buat qiyas kalau tidak ada asal yang disebut dalam dalil. Tak mampu. Maka sebab itu tuan-tuan, kita mengetahui tata cara ibadat ni dengan sunnah. Jadi tak salahlah orang awam tu didedahkan dengan dalil. Orang awam tak perlu tahu dalil, tak wajiblah. Dia tak wajib. Tapi kalau dia nak tahu, tak salah untuk dia tahu. Sebab ada sebahagian kadang-kadang dia kata orang awam buat apa nak tahu dalil? Tak payah tahulah. Kan? Kita kata kalau dia nak tahu, bagi tahulah. Kalau dia tak nak tahu, tak wajib tahu. Kenapa orang awam nak tahu pasal dalil ni? Kerana tuan-tuan, kadang-kadang ada beza kita beramal kerana tok guru cakap dan kita beramal kerana Nabi SAW suruh. Dia ada feel dia tu lain. Tuan-tuan, bila kita solat, kita tahu Nabi SAW tunjukkan cara ini untuk saya solat. Kita tahu. Dia punya feel tu lain. Contohlah kita baca Fatihah. Kan kita baca Fatihah, kita dah dengar dah hadis Qudsi, Allah Subhanahu Wa Ta'ala jawab setiap daripada ayat yang kita baca dalam Fatihah. Bila kita baca Alhamdulillah Rabbil Alamin, kita tahu ada hadis Allah Ta'ala sebut dalam Sahih Muslim, Allah Ta'ala jawab, Hamidani Abdi, hambaku sedang puji aku. Bila kita baca Ar-Rahman Ar-Rahim, kita tahu dalam hadis Allah Ta'ala kata dia jawab bacaan kita. Asna alaiya abdi, hambaku memuji diriku. Dia punya feel tu lain. Sebab itu Syekh Waliullah Ad-Dihlawi dia kata hadis tu bila Nabi SAW bagi tahu yang Allah jawab, yang Allah Ta'ala sendiri bagi tahu, Nabi riwayat daripada Allah hadis Qudsi ni, Allah Ta'ala bagi tahu. Syekh Waliullah kata orang yang tahu hadis ni, dia akan masa dia beramal, masa dia salat, dia akan dapat. Bila dia hayati, dia akan dapat martabat ihsan. Kenapa ihsan? Jibril kata apa ni ihsan? Nabi kata apa bila Jibril tanya tentang ihsan? An ta'budallah ka'annaka tarah, fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Ihsan ni kata Nabi bila ditanya oleh Jibril, Nabi kata kau menyembah Allah seolah-olah kau nampak Allah. Kalau tidak, kau kena tahu Allah Ta'ala nampak kau. Jadi bila kita baca, kita sedar Allah Ta'ala jawab Fatihah aku. Masa tu kita akan datang perasaan Allah sedang berada bersama dengan kita, menjawab setiap daripada rintihan bacaan Fatihah kita. So dia punya feel tu lain. Sebab kadang-kadang ibadat yang kita buat,
kadang-kadang khalin atau khali anir ruh, dia macam kering, dia tidak ada ruh, sedangkan ibadah itu disyariatkan oleh Allah untuk menimbulkan perasaan ihsan. Maka bila kita baca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, baru kita tahu, oh, Nabi ajar benda ni, oh, Nabi terangkan benda ni, barulah kita buat tu dalam keadaan kita khusyuk, barulah kita buat tu kita rasa benda ni berharga. Sayang kalau kita tak buat, dan begitu banyak pahala yang berterusan yang kadang-kadang kita tak perasan pun. Tuan-tuan, Nabi SAW ajar pakai selipar. Bila nak pakai, selup kaki mana dulu? Kaki kanan dulu. Bila nak buka, keluar kaki kiri dulu. Betul? Di situ je dapat pahala. Hak pakai selipar, buka selipar je. Kita tahu benda sunnah. Alhamdulillah, kita memperoleh pahala. Bukan susah. Benda-benda yang mudah. Kita duk cari kadang-kadang benda yang susah. Tapi sunnah-sunnah yang mudah ni kadang-kadang kita terlepas. Kerana kita jauh daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. So, sebab tu kita kena perbanyakkan kuliah-kuliah hadis. Kuliah Quran pun kenalah juga, tafsir. Tapi kuliah-kuliah hadis menceritakan tentang amalan-amalan sunnah. Dan saya ada satu buku saya tulis, 40 amalan mudah menurut sunnah. Tapi buku tu dah habis dah cetakan dia tu. Dah tak ada di pasaran. Tapi masa saya tulis tu, saya susun bersama dengan sahabat saya Ustaz Mustafa Suki, dengan seorang lagi sahabat saya Ustaz Usaid. Kami susun elok-elok. Ramai yang bila baca dia kata, Masya Allah, dia kata, benda-benda yang disebut dalam ni kadang-kadang saya tak tahu pun. Benda yang kadang-kadang saya tak tahu pun, ia memang berasal daripada hadis Nabi SAW. Daripada situ kita mendapat pahala yang banyak. Bukan untuk diri kita je. Bukan untuk diri kita. Kadang-kadang pahala tu orang lain buat, kita dapat. Sebab kadang-kadang orang duk pening jugalah. Orang duk kata kat kita, siapa ustaz duk kacau sangat masyarakat punya amalan ni? Biar je lah masyarakat nak buat apa pun. Yang ustaz nak pergi ubah kepada sunnah ni pasal apa? Benda yang dia buat ni salah. Kita kata bukan salah tak salah tu saya tak pasti lah. Tapi kita nak promote sunnah ni, yang mana kalau kita buat, orang lain buat sebab kita buat, kita akan dapat pahala sampai bila-bila, selagi mana benda tu berterusan. Kerana Nabi SAW menyebutkan dalam hadis, man sanna fil islami sunnatan hasanah falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah min ghairi ayyan qusa min ujurihim syai. Sesiapa yang menunjukkan satu jalan yang baik, satu sunnah yang baik, sunnah tu dah mati, dia hidupkan. Sunnah tu dah mati dah, dia hidupkan. Dia akan dapat pahala. Kerana dia menghidupkannya, dia buat, dan dia juga akan dapat pahala kerana orang lain tiru dia. Sebab itu Nabi SAW sebut dalam hadis, Nabi kata, la ayyahdiyallahu bika rajulan khairul laka min an takuna laka humrun na'am. Kalau Allah memberikan hidayah kepada seorang lelaki melalui perantaraan kamu, kamu yang ajar dia, lebih baik, itu lebih baik untuk kamu daripada kamu dapat unta merah. 2-3 hari ni saya punya Facebook dihujani dengan mesej minta maaf. Dia minta maaf kat saya. Dia kata, ustaz saya minta maaf. Ustaz, saya macam-macam kata kat ustaz, saya minta maaf. Tuan-tuan, bila orang datang minta maaf kat kita, saya bagi tips lah. Jangan tanya, ha, minta maaf pasal apa? Jangan tanya. Boleh tanya, tapi tak perlu lah tanya. Sebab kalau dia cakap, nanti sakit hati. Sekarang kalau dia tafsirkan, dia perincikan, saya duk kata macam ni, kau ustaz, saya duk kata macam ni, saya duk buat benda ni, kita sakit hati. Sedangkan sebelum ni kita tak tahu pun. Kan? Dia datang dan minta maaf kat saya, dia kata, saya macam ni, saya duk kata kat ustaz, saya tak tanya, kata apa, saya tak tanya. Saya kata, saya maafkan, doakan saya terus kekal berada di atas cinta sunnah. Walaupun kadang-kadang amalan kita ni taklah sebaik mana, tapi cinta pada sunnah akan menjadikan kita tetap mengajar dan beramal selagi mana kita mampu. Dan kita juga mengharapkan dia juga akhirnya akan faham kita bukan nak kacau masyarakat.
tapi kita nak memberikan perkara yang lebih bernilai dan berharga daripada amalan yang mereka lakukan tanpa ada asalnya daripada syarak, iaitulah yang datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan hari ini orang dok bincang pasal nak bersatu, nak bersatu. Tuan-tuan, nak bersatu ni susah. Bersatu pun dah jadi berdua. Faham? Nak bersatu ni susah. Tak mudah. Tapi kalau betul-betul kita nak bersatu, kita kena bersatu di atas sunnah. Sebab kalau kita tak bersatu di atas sunnah, kita nak bersatu atas apa? Kita akan berpecah. Mari kita bagi azan dulu. Kita nak bersatu, kalau betul-betul nak bersatu, bersatu di atas sunnah. Kalau tak, kita akan berpecah kerana pandangan manusia ni banyak. Ini yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Al-Irbad Ibn Syariah, yang mana
Irbad kata sallabina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zata yaumin summa aqbala alaina fawa'adana maw'idatan zarafat minhal uyun wa wajilat minhal qulub. Irbad bin Sariyah kata satu hari Nabi SAW salat mengimamkan kami, kemudian Nabi pusing, Nabi pandang kami, Nabi bagi nasihat ke kami, bagi tazkirah yang menyedihkan, menakutkan. Air mata bergelinang keluar, berlinanganlah air mata ni, jiwa pun rasa takut. Sehingga sahabat kata, ya Rasulullah, ka'annaha maw'idhatu muwaddi', ya Rasulullah, ini macam nasihat orang yang nak meninggalkan kami. Fa'awsina, berikan kami nasihat, berikan kami wasiat. Nabi kata apa? Usikum bitaqwallah was-sam'i wat-ta'ah. Aku berpesan kepada kamu supaya kamu bertakwa kepada Allah dan kamu dengar dan taat kepada pimpinan. Wa in kana 'abdan habsyia. Walaupun dia tu hamba Habsyi. Fa innahu may ya'ish minkum fasayara ikhtilafan kathira fa'alaykum bisunnati wasunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyina min ba'di 'addu 'alayha bin nawajith. Nabi kata sesungguhnya siapa yang hidup lama lepas aku tak ada nanti, lepas Nabi wafat, Nabi kata akan muncul perselisihan yang banyak. Ini Nabi sebut akan muncul perselisihan. Orang awam pun jadi pening lah kan. Ustaz ni cakap macam ni, ustaz ni cakap macam ni, ustaz ni cakap macam tu. Bila berlaku perselisihan, Nabi kata apa? Fa'alaikum bisunnati. Kamu kena pegang sunnah aku. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyina min ba'di. Addu 'alayha bin nawajiz. Dan sunnah khulafa' ar-rasyidin yang diberikan hidayah selepas daripada aku. Gigit dengan geraham, bukan gigit dengan, bukan gigit dengan gigi kacik ni. Gigi kapok ke gigi kacik orang ini? Kalau gigit dengan ni boleh terlepas, gigit dengan geraham, dia kuat, jangan lepas. Nabi SAW suruh berpegang dengan sunnah. Dan di akhir zaman Nabi kata apa? Bada'al islamu ghariba, akan asing. Sebab apa? Sebab ramai tak mau balik pada pada sunnah. Tak mau tengok Nabi kata apa. Dia nak pergi tengok orang lain kata apa. Kita di akhir zaman kita pegang dengan apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam kata. Bila saya cakap macam ni, ada orang dia salah faham pula. Dia kata depa ni bukan pakai ulama. Depa faham cara depa. Dak. Saya sebut nama-nama ulama tadi. Saya sebut Al-Imam Al-Auza'i, saya sebut Ibn Hibban, saya sebut Al-Imam Syafi'i. Yang tu bukan ulama, ulama lah. Tapi Imam Syafi'i sendiri waktu ditanya oleh anak murid dia, anak murid dia tanya tentang satu masalah, Imam Syafi'i kata faqad qada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi kadza wa kadza. Imam Syafi'i kata dalam masalah ni Nabi SAW dah beri keputusan lah. Ni jawapan Nabi SAW. Anak murid dia tanya, laki itulah dia tanya, ara'aita anta? Dia kata apa pandangan kamu pula? Nabi dah kata macam tu, pandangan kamu apa wahai Imam Syafi'i? Imam Syafi'i kata, Imam Syafi'i marah dekat yang tanya ni. Dia kata, kamu ingat aku ni dalam gereja ke? Hal tarani fi kanisa? Kamu nampak aku dalam gereja ke? Kamu nampak aku ni dalam biara ke? Hal tara fi wasati zunnara? Kamu tengok aku pakai tali pinggang. Dia kalau tuan-tuan tengok zaman dulu punya cerita, orang yang duduk dalam dalam gereja ni, dia ada pakai tali pinggang sambil pakai jubah, pakai tali pinggang Kristian tu. Kamu nampak aku pakai tali pinggang tu ke? Sampai nak kata bila Nabi kata macam ni, aku nak kata yang lain.
dan perbuatan kamu tanya tu, Imam Syafi'i maksudkan yang kamu tanya ni bahaya. Sebab bila Nabi dah cakap macam tu, tiba-tiba kamu nak cari petunjuk lain selain daripada petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni bahaya. Maka sebab itu dalam riwayat yang lain, Ibnu Umar dalam Bukhari, Ibnu Umar pernah didatangi oleh seorang lelaki tanya dia berkenaan dengan tata cara tawaf. Maka Ibnu Umar kata, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyentuh Hajar Aswad ketika tawaf dan cium Hajar Aswad. Lelaki yang tanya ni, bila Ibnu Umar kata macam tu, dia tanya, dia kata, "Qultu ara'aita in zuhimtu, ara'aita in ghulibtu?" Dia kata, "Wahai Ibnu Umar, apa pandangan kamu kalau waktu aku nak cium atau nak sentuh Hajar Aswad tu terlalu ramai orang sampai aku tak boleh? Ataupun ghulib tu, orang lain duk pergi dulu sampai aku tak boleh nak buat apa. Aku tak ada kuasa lah, aku tak ada kekuatan nak pergi cium Hajar Aswad." Ibnu Umar kata apa? Dia kata, "Ij'al ara'aita bil Yaman, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastalimuhu wa yuqabbiluhu." Ibnu Umar kata, pandangan-pandangan ni pergi tinggal kat Yaman. Yang aku nampak Nabi sallallahu alaihi wasallam buat benda ni. Yang aku nampak Nabi sentuh dan Nabi cium. Kalau mampu buat. Maksudnya apa? Janganlah tanya macam-macam. Kita kadang-kadang kita bila kita nak buat, nak promote benda sunnah ni, dia tanya macam-macam. Dia kata, "Kalau orang marah saya macam mana ustaz? Kalau orang pulaukan saya macam mana ustaz?" Dia banyak dia punya alasan. Ibnu Umar kata, "Ij'al ara'aita bil Yaman." Orang ni yang tanya ni orang Yaman. Bila Ibnu Umar kata Nabi buat macam ni, dia tanya lagi, "Kalau ni hang pergi tinggal kat Yaman. Hang mari mengaji dengan aku, Nabi cakap macam ni, kalau boleh buat. Jangan duk banyak dakwa-dakwi lagi lah." Itu Ibnu Umar. Dia ada satu lagi sahabat dalam Sahih Bukhari, kalau tak silap saya, Imran bin Husain. Dia ditanya oleh seorang, dia bila baca hadis, dia kata Nabi SAW bersabda, "Al-haya kulluhu khair, au khairu kullu." Malu ni baik. Semuanya baik, malu ni. Menjaga maruah, bagus. Ada seorang lelaki dia kata, "Sekadar yang saya baca dalam kitab-kitab yang lama," dia kata, "dalam kitab-kitab hikmah, dalam kitab-kitab hukama, bijak pandai dulu-dulu, depa kata malu ni ada yang baik dan ada yang lemah," dia kata. Sahabat ni terus marah dekat orang yang kata, "Aku baca hadis daripada Nabi, kau pergi baca kitab lain. Aku baca pada engkau hadis Nabi, engkau dah ambil kitab lain dok banding dengan hadis Nabi." Ini perangai yang bahaya. Maka sebab tu tuan-tuan dan puan-puan, isu ikut sayang kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ni kena ada dalam diri kita, kena ada dalam jiwa kita. Cuma berkemungkinan kita akan dapati dalam setengah keadaan, ulama-ulama yang ikhlas ini secara zahirnya menyanggahi hadis Nabi SAW. Kadang-kadang kita akan nampak. Tapi kalau perkara itu berlaku, kalau mereka tu ulama yang ikhlas, yang terkenal sebagai tokoh besar, kita kena sangka baik dengan mereka. Seperti mana yang disebutkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah, dia mengarang satu kitab yang bagus. Tajuk kitab dia Raf'ul Malam Anil A'immatil A'lam, atau an A'immatil A'lam, mengangkat celaan daripada ulama-ulama, tokoh-tokoh besar. Dia kata di antara sebab ulama-ulama ni menyanggahi hadis Nabi, ada faktor. Yang pertama, berkemungkinan hadis itu tak sampai kat dia. Berkemungkinan hadis itu tak sampai, dia tak tahu hadis itu. Seperti mana Umar tak tahu hadis berkenaan dengan taun di zaman Nabi SAW, Nabi sebut. Sehinggalah Abdul Rahman bin Auf yang bagi tahu dekat Umar. Bayangkanlah, tokoh sebesar Umar pun ada hadis yang tak sampai kat dia, sehingga diberitahu oleh sahabat lain. Itu pertama. Yang kedua, berkemungkinan sahabat ni dia pakai hadis lain sedangkan hadis itu telah dimansuhkan.
Nabi dah batalkan hadis tu. Dia tak tahu Nabi dah batalkan. Dia amal yang asal. Dikatakan Ibnu Mas'ud sampai akhir hayat dia, dia salat dalam keadaan rukuk, dia tak letak tangan di atas lutut. Dia tekapkan dua tangan dia, letak tengah-tengah celah kangkang. Dia panggil tatbiq. Sebab dia tak tahu ada hadis Nabi SAW akhirnya suruh letak tangan di atas lutut. Bukan sebab dia nak lawan Nabi, tapi sebab dia tak tahu. Dan ada sebahagiannya ulama-ulama ni nampak menyanggahi hadis, bukan sebab dia orang nak sanggah pun, tapi sebab hadis tu sampai kat dia orang melalui jalan yang daif, sehingga dia orang tak dipakai. Sebab kadang-kadang perawi yang bawa tu tak bagus, so dia terpaksa daif kan. Dan perawi-perawi hadis ni, dia kadang sebahagian lah, sebahagian kecilnya ulama beza. Kan macam Muhammad bin Humaid Ar-Razi, macam Ahmad bin Saleh Al-Misri. Muhammad bin Humaid, majoriti ulama kritik dia. Sehingga kan Abu Zur'ah Ar-Razi yang satu negeri dengan dia, satu daerah dengan dia, memang kritik kau-kau, bukan kritik kecil-kecil. Sehingga dia digelar sebagai pendusta oleh sebahagian ulama hadis. Ada yang kata dia matruk, ditinggalkan hadisnya. Tapi ada ulama yang sebahagian ulama-ulama hadis yang bersangka baik dengan dia, tengok dia okey, zahirnya okey. Ha, dia kata dia okey. Maka berlaku perbezaan pandang. Contoh macam Ibrahim bin Abi Yahya. Kebanyakan ulama hadis kritik Ibrahim bin Abi Yahya dengan kritikan yang keras. Tapi Imam Syafi'i kata dia dipercayai. Maka sebab itu berlaku perbezaan pendapat. Dan kadang-kadang perbezaan pendapat itu disebabkan oleh cara faham yang berbeza. Tuan-tuan, saya bagi contoh. Dalam hadis, satu hadis dalam Sahih Muslim, Aisyah kata Nabi SAW, kalau salat, Nabi duduk di rakaat yang kedua, Nabi akan duduk iftirash. Dalam satu lagi hadis, daripada, saya lupa nama sahabat tu, Abu Humaid As-Sa'idi aku tak silap, saya lupa nama sahabat tu, tapi dia kata Nabi SAW bila duduk tasyahud awal dia akan iftirash, bila duduk tasyahud akhir dia akan tawarruk. Tahu tawarruk? Tawarruk tu bila kita duduk atas pinggul kiri kita. Tuan-tuan faham tak? Kalau solat 4 rakaat, tasyahud awal kena sunat lah, sunat iftirash. Tasyahud akhir sunat tawarruk. Aisyah kata Nabi SAW kalau duduk pada rakaat kedua dia akan iftirash. Kalau solat subuh 2 rakaat, ada tasyahud awal tak? Tak ada. Nak iftirash ke nak tawarruk? Ha. Nak iftirash kan nak tawarruk? Solat subuh mana ada tasyahud awal kan? Dia tak ada tasyahud awal. Nak pakai hadis Aisyah ke nak pakai hadis yang satu lagi dalam Sahih Bukhari itu? Dua-dua sahih. Sebahagian ulama seperti Imam Ahmad, dia kata kalau solat tu ada dua tasyahud, barulah kita pakai hadis Bukhari itu. Kalau cuma ada satu je tasyahud, kena pakai hadis Aisyah tu. Jadi sebab itu sebahagian orang yang ikut mazhab Hanbali, bila sampai aja solat subuh ataupun solat sunat yang dua rakaat yang cuma ada satu je tasyahud, bila tasyahud akhir dia akan iftirash. Al-Imam Syafi'i dia kata tak. Yang sunnahnya, dia kata yang sunatnya, kalau ada dua tasyahud, tasyahud yang pertama tu iftirash, tasyahud yang akhir tu tawarruk. Kalau solat subuh dah, kan hadis Bukhari itu perinci kan, hadis Bukhari itu perinci kan, tasyahud akhir je tawarruk lah. Jadi sebab tu Imam Syafi'i atau mazhab Syafi'i, solat subuh 2 rakaat pun kalau tahiyat akhir disunatkan untuk tawarruk. Perbezaan cara faham. Ini pun saya nak bagi pesanan jugalah.
kepada kawan-kawan yang semangat nak sunnah ni, kena faham juga, bila kita mengaji dalam ilmu agama sunnah ni, bukan semua benda antara orang kata iman dan kufur. Kerana kadang-kadang ada sesat dan bukan sesat. Sebab bukan semua sesat tu kafir. Ada yang sunnah dan bid'ah. Ada juga rajih dan marjuh. Maksudnya bukan semua bab ni sunnah ni tak sunnah, ni sunnah ni bid'ah, bukan semua. Ada bab yang ni rajih, yang ni marjuh. Maksud, yang ni tepat, yang ni kurang tepat. Tapi dua-dua ni understanding dia daripada dalil, daripada hadis. Sebab saya risau kadang-kadang ada orang kata dia tu tak sunnah. Maksud apa? Solat subuh pun tawarruk sunnah apa? Tak, ini masalah khilaf yang muktabar, yang kedua-dua pandangan ni datang daripada hadis. Dia bukan sunnah dan bid'ah ni, dia rajih dan marjuh. Sebab ada pandangan ketiga juga, dia kata dua-dua boleh. Sebab dua-dua tu datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nampak, ada pandangan yang berbeza-beza ni disebabkan apa? Disebabkan cara faham yang berbeza. Dan ada juga disebabkan oleh kerana dua dalil yang bercanggah, cara ulama nak selesaikan berbeza. Maka sebab itu berlakunya percanggahan pandangan dalam kalangan ulama. Ada hadis Nabi SAW larang bila nak buang air pandang kiblat, belakangkan kiblat, tak boleh. Tiba-tiba Ibnu Umar kata, aku naik rumah Hafsah, aku nampak Nabi SAW sedang buang air menghadap Baitul Maqdis, membelakangkan Kaabah. Perkataan Nabi tak bagi, perbuatan Nabi tunjuk boleh pula. Maka ulama berbeza. Ini macam mana ni? Macam mana nak selesaikan ni? Sebahagian kata, yang Nabi buat dengan Nabi cakap tak sama kan? Nabi cakap dengan Nabi buat, mana lagi jelas? Perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan perbuatan Nabi, mana lagi jelas? Perkataan. Kerana perbuatan bila buat boleh menunjukkan harus, boleh menunjukkan sunat, boleh menunjukkan haram. So kita kena cari bukti yang lain untuk kata salah satu daripada tiga. Tapi kalau Nabi cakap, kita tahulah yang ni Nabi kata sunat. Sebab Nabi galak tapi Nabi tak tekan betul-betul. Tapi ini wajib sebab Nabi tak bagi sungguh ni. So kita kena wajib ikut Nabi lah masalah ni. Yang tu haram sebab Nabi larang, yang tu kita kena buat yang ni. Bila Nabi tak bagi larangan tapi Nabi buat, sebahagian ulama kata yang Nabi buat tu khas untuk dia. Sebahagian ulama yang lain kata yang Nabi buat tu sebab dalam bangunan tak apa, yang Nabi larang ni di luar. Maka sebab itu tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, berlaku perbezaan disebabkan dalil yang bercanggah dan cara ulama menyelesaikannya juga berbeza mengikut kepahaman masing-masing. Wallahu taala a'lamu bissawab. Saya kira cukuplah sekadar itu untuk malam ini. Ada soalan ataupun komentar saya ada silap di mana-mana boleh beritahu. Dah bunyi tadi kan? Nak solat dah kita ni. So, saya berhenti di sini dulu. Terima kasih atas jemputan. Terima kasih atas kehadiran tuan-tuan dan puan-puan. Rahmati Allah sekalian. Kita jumpa lain kali. Saya mohon maaf terkasar bahasa tersilap kata aku qawli lihada. Wa astaghfirullahal azim li walakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.